berkicau di media sosial minggu ini, aksi seorang ahli bina badan di Taiwan setelah mendapat tahu kudapan kegemarannya sudah habis dijual. Ini bukan rakaman video satu pertengkaran. Lelaki ini sebenarnya begitu kecewa kerana sajian ayam perisa herba Itali yang digemarinya sudah habis dijual. Agaknya dia dah lapar sangat. Selalu orang bina badan ni memang makan dada ayam, kata seorang netizen. Mengamuk sakan pasal tak dapat dada ayam? Peliknya. Ni mesti kes cucuk badan banyak sangat. Meskipun ramai netizen geli hati melihat gelagat lelaki ini, mereka turut membantah cara polis mengawalnya. Dia dah diam, kenapa masih dipukul lagi? Polis ni terlalu kejam. Namun ada juga yang berkata tindakan pegawai polis itu munasabah dan wajar. Memang padan muka dia, buat kacau aja. Ini bukan keterlaluan, sangat perlu untuk cegah orang lain buat yang sama. Susuli video yang tular di media sosial, netizen langsung memberi lelaki ini julukan Hulk Taiwan.